guys, welcome back to my channel, back again with Mindri. So di video kali ini aku bakal buat Shopee haul lagi. Nah Shopee haul kali ini karena belakangan tuh aku suka banget pakai OOTD street style, gampang banget di mix and match dan lebih casual aja buat kemana-mana. Makanya aku beli beberapa cargo pants buat aku hauling buat kalian guys. Penasaran gak sih? Kalau gitu let's get started this video. So before you jump into the video, seperti biasa jangan lupa subscribe ke channel aku dan juga nyalain lonceng notifikasinya. By the way, semuanya aku pesan dari Shopee, total ada 4 barang dari 4 toko yang berbeda nih guys. Makanya kalian bisa cek aja satu-satu, kira-kira paling suka dari toko yang mana dan bahannya tuh apa. Karena mostly cargo pants tuh mirip-mirip aja, yaitu banyak kantongnya. Dan yang bikin beda adalah lebih ke bahannya. Nah kalau gitu aku langsung review aja ke celana yang pertama. Untuk cargo pants pertama aku pesan adalah cargo pants yang ini guys. Ini cargo pants yang paling nyaman daripada semuanya pastinya, karena full karet kayak gini guys tuh. Dia muat sampai BB65 untuk standard size-nya. Kalian juga bisa beli yang jumbo, itu tuh up to 85 kg ya guys. So far so good menurut aku, ini dipakai seharian gak bakal bikin sakit perut sama sekali. Karena setelah aku stretch kayak gini, dia itu emang nyaman banget ya guys. Yang bikin aku senang lagi karena pilihan warnanya tuh semuanya earth tone, gampang banget di mix and match. Dan aku pesan warna latte-nya guys. Warna-warna earth tone lainnya, dia itu ada pilihannya tuh beberapa, yaitu hitam, army, cream, mocha, sama latte loh guys. Nah di sini juga sebelah kiri dan kanan kalian bisa masukin cukup banyak barang. Karena lihat deh, dalam banget gak sih kantongnya guys. Bagian depan sini tuh bisa diserut aja, disesuaikan sama pinggang sendiri ya guys. Udah gitu yang bikin aku seneng adalah panjang ke bawahnya tuh 99 cm. Dan bagian bawah bisa kalian serut juga guys, tinggal ditarik aja tuh, disesuaikan aja ya guys sama ankle kalian. Nah terus sebelah kiri dan kanan tuh ada fungsional pocket yang cukup besar juga. Cocok banget buat kalian bawa pergi jalan-jalan, misalnya kayak ke puncak dan lain-lain yang butuh trekking gitu. Masukin barang ke si pocket ini tuh benar-benar membantu banget sih guys, daripada kalian bawa tas lagi dan lain-lain kan ribet ya. Kira-kira kayak gitu. Nah untuk harganya sendiri, kemarin itu aku beli di harga 50 ribuan aja guys. Nah kadang tuh kalau misalnya lagi promo ya bisa 40 ribuan aja loh guys. Worth it banget gak sih? Dia terbuat dari bahan American Drill. Nah bahan American Drill sendiri tuh enak dipakai, jadi seharian tuh gak bakal bikin kalian keringetan sedikit pun. Halus, ngikutin badan kita. Tapi negatifnya adalah ya ini sih, dia sedikit lumayan gampang lecek, tapi kalau warna-warna kayak gini sih aman aja. Apalagi kalau kalian pakai oversized t-shirt aja sih guys. Untuk bentuknya sendiri dia super casual, jadi gampang banget kalian bawa kemana-mana, mau pergi nongkrong, mau pergi jalan-jalan, grocery shopping, semuanya masih aman sih guys. Oke deh, dia lebih ke boyish look yang street style gitu lah guys. Menurutku keren kalau misal pakai ini. Karena udah semuanya, kita langsung cobain aja yuk. Guys, ini adalah OOTD pertama, yaitu cargo pants pertama setelah aku try on. Modelnya tuh kayak gini. Even aku cuman ambil t-shirt asal-asalan aja yang ada di dalam lemari aku, langsung auto proper gak sih? Di sini warnanya biru ngejreng loh guys, tapi masih masuk coba. Nah, untuk bentuknya sendiri tuh kayak gini cargo pants-nya, full karet dari depan sampai belakang. Jadi buat nafas, buat gerak, buat tidur, semuanya masih aman dan comfortable banget guys. Udah gitu, dia sedikit gombrong kan di area sini ke bawah, semuanya gombrong, jadi tenang aja. Sangat airy banget guys, walaupun bahannya sedikit serius ya, American Drill gitu loh. Bentuknya cargo pants sejati bro. Sebelah kiri dan kanan juga tinggal masukin barang aja, yaitu functional pocket. Yang bikin beda dari yang lain adalah sebelah sini tuh bisa diserut jadi kayak gini guys tuh. Disesuaikan aja, yang ini biasa aja. And overall looknya kayak gini. Kira-kira kayak gitu lah guys. Kalau kalian lebih suka yang kayak gimana guys? Aku sih jujur aja lebih suka loose aja dibandingkan dengan diserut-serut kayak gini. Cuman kan beda-beda tiap orang. Oke deh, menurut aku sih kalian wajib banget sih buat beli. Guys, kita next lagi ke celana yang kedua. Aku pesan celana seperti ini guys. Ini cargo pants yang menurutku keren banget, karena warnanya army, jadi lebih kayak TNI dan boyish look gitu. Kesannya itu strong banget buat vibesnya. Dan bagian depannya itu pakai kancing seperti ini ya guys. Belakangnya baru setengah karet, makanya kalau dari depan kelihatan proper banget dan menyesuaikan sama pinggang kita. Panjang ke bawahnya itu 100 cm kurang lebih. Dan aku seneng banget, ini cocok banget buat kalian yang petite girls guys. Apalagi yang di bawah 158 cm, please banget buat beli yang ini, nggak bakal kepanjangan guys. Kadang kalau misalnya cargo pants aku lebih suka yang di bawah ankle aku justru. Cuman kalau ini sedikit ngegantung, tapi dikit banget sih. Overall masih oke lah. Nah aku pesan warna army-nya, total ada 8 warna yang bisa kalian pilih. Semuanya juga keren-keren banget dan gampang di mix and match loh. Terus sebelah kiri dan kanan ada functional pocket juga. Cuma bedanya ini nggak ada kancing atau serutannya gitu guys. Tapi masih secure banget lah karena ada tutupannya seperti ini. Sebelah kiri dan kanan mirip-mirip aja, yaitu ada kantong yang cukup
dalam. Bagian belakangnya tuh kayak gini aja, super simple AF guys. Bawahnya juga jatuh loose aja gitu. Nah, yang bikin beda dari sebelumnya juga ini lebih high waisted ya guys, dan dia pakai resleting bagian depan seperti ini. Ke cover banget, aku pilihnya size L. Total tuh dia ada M, L, XL, XXL sampai 3XL guys. Jadi sesuaikan lagi sama berat badan kalian dan panjang dari celananya sendiri. Kira-kira kayak gitu. Dan aku beli ini murah banget, cuma 44 ribuan aja. Gimana guys, menurut kalian worth it banget gak sih? Kalau gitu kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk dari celana kargo kedua setelah aku try on. Area pinggangnya sih aman banget ya, lihat deh. Setengah di belakang tuh full karet ya guys, jadi memang oke di area pinggang. Tapi pinggul aku kegedean, malah kelihatan hip dip karena di area sini tuh kecil banget celananya. Buat gerak itu super susah, makanya aku salah pilih size guys. Harusnya ambil 1-2 size di atas, oke. Dan lihat deh guys, modelnya tuh padahal oke, bahannya juga enak gitu ya, American drill yang premium. Gak tebel, gak tipis, semuanya juga aman. Kalau sesuai size-nya bakal top banget. Dan overall look-nya tuh kayak gini. Kalau misalnya kalian yang petite girls, yang kakinya pahanya nggak terlalu besar, pinggulnya tuh kecil, dan memang lebih lurus gitu area bawahnya, benar-benar bakal cakep banget guys. Cuman di aku ya sedikit ngelotot-ngelotot gitu deh. Gimana guys, menurut kalian? Kalau menurut aku sih masih worth it ya. Guys, kita next lagi ke celana. Yang ketiga, aku pesan cargo pants seperti ini guys. Ini adalah cargo pants Holy Grail aku. Jujur li, aku pilih ini karena terbuat dari bahan linen premium guys. Nah, bahan linen sendiri auto kelihatan proper. Dia itu punya teksturnya sendiri, gak terlalu tebel atau tipis. Dan kalau dipakai tuh gak gampang jiplak, karena teksturnya kelihatannya tuh kayak gini nih guys tuh. Modelnya cakep banget, dia super simple dan casual. Bagian depannya mirip sama yang sebelumnya, yaitu dia pakai kancing, belakangnya full karet kayak gini. Bahannya tuh enak banget kalau dipakai kemanapun guys. Even bule-bule tuh paling suka pakai linen, apalagi kemejanya, karena kelihatan mahal dan kayak old money vibes gitu loh guys. Terus untuk cargo pants ini, sebelah kiri dan kanannya dia tuh juga punya functional pocket, cuma functional pocketnya itu hidden gitu guys. Jadi kalau misalnya dibuka tuh nggak kelihatan kayak pocket sama sekali nggak sih, kelihatan kayak tutupan aja gitu. Jatuh ke bawah loose aja, bawahnya juga nggak ada apa-apa, ditutup biasa aja. Yang bikin beda adalah ini panjangnya lebih panjang daripada yang sebelum-sebelumnya, yaitu 102 cm guys. Dan kalau kalian pakai nggak harus jadiin high waist, bisa jadiin ke mid atau low waist guys, itu bakal keren banget. Apalagi banyak banget dancer-dancer yang suka banget pakai cargo pants seperti ini. Cuma bedanya kalau misalnya dancer tuh lebih suka yang ini tuh full karet dari depan sampai belakang guys. Oke deh, terus aku beli ini di harga 51.000. Jujur aku kira bakal dapat yang abu-abu, ternyata aku pencetnya malah cargo linen random guys. Dan aku pilihnya size L biar kelihatan lebih gombrong aja. Cargo pants itu makin gombrong makin kelihatan cakep guys. Cuman ada beberapa yang udah aku pesan kayaknya bakal sedikit kekecilan nih. Gimana dong guys? Cuman ya udahlah, cobain dulu ya. Nah, karena penasaran banget ini kira-kira kayak gimana, kita langsung tryin aja yuk. Guys, ini adalah bentuk dari OOTD aku sehari-hari yang super mager, yaitu oversized t-shirt dari H&M. Terus aku pakai cargo pants warna hitam kayak gini guys. Benar-benar nyaman pol, belakangnya itu full karet kayak gini. Makan banyak, tiduran, semuanya aman, gak bakal bikin sesak. Dan yang bikin aku seneng karena bahannya sih guys. Bahannya linen, gak terlalu tebal atau tipis, sama sekali gak nerawang juga karena warnanya hitam. Kalian tinggal pilih sih, kalian lebih suka warna apa di sini. Ada resleting juga, terus kalian tinggal masukin barang yang pengen kalian bawa sehari-hari guys. Jujur li, kelihatannya tuh boyish streetwear tapi cakep, and overall looknya kayak gini. Jujur li, aku seneng banget sih sama OOTD ini. Super santuy tapi langsung auto kece. Gimana guys, menurut kalian wajib gak sih punya? Guys, kita next lagi buat celana terakhir yang bakal aku spill ke kalian. Aku pesan celana kargo kayak gini guys. Jujur li, ini celana kargo ya, benar-benar kekinian banget. Dia terbuat dari bahan jeans cotton polyester ya guys. Nah, yang bikin beda dari yang sebelumnya adalah dia sama sekali nggak ada karetnya. Jadi harus disesuaikan dengan size kalian yang fit gimana. Nah, di sini aku pilihnya size M. Nggak tahu kayaknya bakal sok kurus gitu. Kalau pakai kayak bakal kesempitan. Cuman aku bakal buktiin nanti pas try on aja. Terus aku pilih size M itu berarti lingkar pinggangnya tuh up to 68.
8 cm. Terus dia itu pakai kancing tembak di sini yang kalau misalnya kamu pengen pakai tinggal dibolongin aja, dikancingin dan full pakai resleting kayak gini ya guys. Aku udah coba resletingnya ke atas dan ke bawah, semuanya aman aja. Dan aku pilih celana ini tuh warnanya adalah pasir putih. Kalian bisa pilih juga dua warna lainnya yaitu hitam sama snowy blue ya guys. Nah, di sini juga dia panjang ke bawahnya sesuai sama yang kalian pilih size-nya. Kalau misalnya yang M ini aku pilih, dia itu 102 cm dan dia bentuknya seperti ini guys. Dia model lumayan high waisted, sebelah kiri dan kanan ada pocket kecil 2. Terus bagian sampingnya fungsional pocket juga 1, 2 yang gede pol. Dan kira-kira itu aja sih karena belakangnya udah enggak ada tambahan pocket lagi guys. Di sini juga dia loose aja jatuh ke bawah, bawahannya juga bukan yang kayak gede gitu. Dia model lebih kayak Korean casual look gitu dan super street style guys. Aku seneng banget sih pakai celana kayak gini karena kalian tinggal pakai oversized t-shirt aja tuh udah cakep banget guys, yang warna putih, warna hitam atau abu-abu tua gitu. Keren gak sih? Kira-kira seperti ini guys. Dan aku beli di harga 91.000. Even jeans aja tuh di bawah 100.000 udah banyak yang cakep-cakep kayak gini loh guys. Apalagi kalian yang petite girls, wajib banget buat cobain ini. Dan untuk tinggi Asia, ini tuh bakal estetik banget kalau dipakai guys. Kira-kira segitu dulu aja. Kalau gitu kita cobain aja yuk. Guys, ini adalah bentuk dari celana kargo terakhir setelah aku try on. Kalian bisa lihat senyaman apa aku pakai ini. Area pinggangnya itu loh benar-benar bikin kelihatan singset dan ngepas walaupun belakangnya itu nggak ada karet sama sekali, guys. Terus pinggulnya itu ngepas banget di aku, yaitu ngefit. Menurutku kalau pengen ambil satu size di atas juga masih rekomen banget. Untuk pahanya aman aja buat gerak, juga masih lowong dan jatuh ke bawahnya loose aja, guys. Untuk overall look-nya kayak gini. Nah, di sini juga ada 4 pocket. Kalian bisa langsung masukin barang aja. So far so good sih, guys. Warnanya juga gampang banget di mix and match. Di sini aku pakai asal aja yaitu navy. Masuk-masuk aja kan, guys. Gimana, guys? Menurut kalian? Menurutku sih wajib punya ya. Oke guys, jadi itu semua adalah cargo pants yang udah kupesan dari Shopee. Jujur nih semuanya cakep banget, cuman aku ada sedikit beda size ya guys. Nah makanya kalian harus sesuaikan lagi dengan yang kalian pilih. Atau kira-kira chat dulu sama penjualnya, kalian tuh size-nya ini, biar dia sesuaikan lagi sama ukuran kalian guys. By the way, thank you so much untuk kalian udah nonton sampai detik ini. Aku seneng banget sih masih bisa kasih konten-konten yang bermanfaat buat kalian. And for the last, jangan lupa untuk like, comment, subscribe buat channel aku kalau kalian suka video ini. And I'll see you in my next video. Bye-bye!